Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini kita lagi ada di kendaraan Hino. Nah, kemarin ada keluhan dari si driver itu kendaraan mogok. Setelah kita cek ternyata dari silinder head kondisi rusak parah, liner rusak parah, terus tambah lagi untuk piston juga macet, sempat macet kemarin. Nah, ini kendaraan sudah jadi, sudah kita mau test drive hari ini. Kita cek dulu untuk kondisi angin sudah penuh, temperatur sudah oke, terus untuk kondisi BPM juga masih oke. Kali ini kita pakai kendaraan Hino dengan sistem persneling masih biasa, yang bukan Eaton. Nah, ini untuk kondisi netralnya dia itu berada di antara gigi 3 sama 4. Jadi kita kalau mau ke gigi 2 atau ke gigi 1, kita kopling dulu, kita geser pertama, kita ke belakang kayak gini. Nah, ini udah masuk gigi 2 teman-teman. Kalau kita mau gigi untuk yang atret, kita netral dulu, kembali ke antara gigi 3 sama 4, kita injak kopling, tekan tuas pertama yang dek pertama, terus dek lagi, baru kita ke belakang, baru atret. Untuk konfirmasinya nanti ada bunyi seperti titit, nah itu dia sudah posisi atret dan siap untuk dijalankan. Jangan lupa kalau mau jalan untuk kondisi tuas hand remnya selalu dirilis, jangan posisi masih aktif. Ini takutnya ada kebakar untuk kampas hand remnya. Nah, ini kita mau test drive, dimulai start dari sekarang. Saya ini saya bersama-sama Mas Arya yang co-driver saya, nanti biar dia bantu untuk kita test drive hari ini. Kita jalan pelan-pelan karena ini kendaraan panjang, besar, kita harus sabar. Oke, kita naik ke jalan raya. Kita sudah masuk gigi 3 teman-teman. Karena untuk start tadi saya ngambilnya pakai gigi 2. Kita cek suara mesin sudah halus. Masuk gigi juga enak, empuk, nggak ada kendala. Cuma dari kali rodanya rasanya kayak kelihatannya kayak ada yang kempes ini bannya. Tapi karena kita test drive kondisinya juga nggak ada muatan, jadi nggak apa-apa lah kita buat jalan sampai ke dealer nanti biar kita cek tekanan rodanya. Ini dari gigi 4, coba kita masuk ke gigi 5. Sekarang mesin halus, enak. Kemarin dari driver ada keluhan waktu jalan dia itu masih ada bunyi kayak tit, seperti suara angin yang belum penuh atau kelihatannya atau suara hand remnya belum rilis. Tapi ini saya cek sendiri sudah nggak ada bunyian seperti itu, sudah aman semua. Karena ini kendaraan habis bongkar mesin, jadi kita test drive-nya pelan-pelan dulu aja. Posisi mesinnya itu langsam, nggak usah di bir-bir dulu biar harus dulu kondisi mesinnya. Oke, coba kita masuk ke gigi top speednya 6.
Halus, teman-teman, enak, nggak ada kendala. Semoga nanti kita cek kendaraan kalau sudah sampai, dari oli, air, minyak rem, nggak ada yang berkurang, jadi kendaraan bisa siap untuk diserahkan ke customer. Sambil saya cek terus untuk kondisi temperaturnya itu. Jauh ini masih aman, masih dingin karena di strip pertama. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti test drive kita hari ini. Dan apabila saya ada salah informasi atau kurang tepat untuk informasi saya kali ini, saya mohon maaf karena memang kita bukan spesialis untuk kendaraan Hino, cuma kita berbagi info aja untuk cara pakai kendaraan Hino. Oke, terima kasih. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali.